Welcome teman-teman semuanya, balik lagi bersama gue Nadul Gamer Sandino Game Knowledge C, masih di NXB lagi. Yang dimana di video kali ini ya, gue bakal coba summon ya. Gue pengen coba summon nih untuk banner AOM, banner limited nih. Karena gue kemarin juga belum summon sih untuk banner limited ini ya. Dan siapa tahu nih, mumpung udah keluar, kita bakal coba iseng-iseng gacha aja lah ya ini. Untuk banner limited ini cuy. Ya, tapi di sini gue bakal coba untuk push AM dulu. Ini AM gue nih, wah parah banget coy. Attack mission gue tuh masih jonin anjir. Min 1 gak tuh. Oke, kita push AM dulu kali ya. Nanti setelah itu coba gacha. Ngandelin dari poin ya, kayaknya gak bakal bisa deh. Soalnya kan poin itu juga butuh dari kodok juga. Lah, ini apaan lagi? Ini apaan anjir? Gila. Oke, kita coba deh ya. Gue ketemu fortress ini ya. Fortress gak punya temen. Aduh. Soalnya kalau misalkan dia punya teman pasti udah dibilangin, fortress lu kenapa kayak gini. Fortressnya kayak gini anjir. Tinggal terobos aja ini sih. Oke. Kita langsung ultimate aja dari luar. Yang udah jelas langsung gosong cuy. Ini MR level 1 juga udah jelas langsung gosong. Dia frustasi kayaknya sih. Fortressnya sering kejebolan. Terus dia setting kayak gini anjir. Aduh. Oke, tier 4 chonin ya. Sebenarnya sih sampai ke Gokunin cepet sih ya. Cuma ya harus bakar SB juga gue di sini. Mau nggak mau ya bakar SB. 2 hari juga kelar sini udah sampai Gokunin full time ya. 1 hari full time 24 jam doh. Udah bakar SB 24 jam juga. Oke, kita coba lagi. Semoga ketemu kayak tadi lagi sih. Biar gue cepet sampai ke Gokunin anjir. Bisa gitu ya. Oke, kita coba lagi. Kita hapus dulu. Oke, kita cari dulu fortressnya. Fortress putus asa. Wah, gak ada nih fortress kayak gini. Aduh, banyak banget ya. Pasaran banget cuy. Tuh kan, ini lagi. Gak ada bedanya sih sebenarnya. Oh, di situ dia Baryonnya. Oke, ini ada Baryon nih. Kita coba bantai Baryon. Oke, your time has come, Madara. Kita cari Madara, Mamang Dara. Ini langsung gue ini aja kali ya. Gue coba apa namanya? Terobos. Soalnya kalau nggak terobos lama nih. Kejauhan, malesnya. Fortress kayak gini tuh jauh banget, males gue. Aduh, nggak bisa lepas lagi ini. Gue kasih ini ultinya. Oh, bener ya? Oh iya, jadi si ininya di situ ya. Untung sih. Waduh, Sakura Uchiha. Oke, tarik lagi. Ini gue kalau kena ulti dia juga jelas mati sih. Oke. Boom. Kok gue ER dulu ya? Bukan VR dulu anjir. Oh, untung aja mati nih. Ini kita hancurin dulu. Ah, goblok. Kena gue, kepleset coy. Oke, sempet ulti. Gak tahu kena atau enggak nih. Oke, kena sini. Alah, gue mati dong. Aduh. Wah, gak bisa. Wah, gak bisa cuy. Ada Shirin soalnya. Sama Narhawk. Miss anjir, kepleset. Gue kepleset. Aduh. Aduh, parah sih. Sering banget tuh kalau fortress kayak gitu kepleset tuh.
Dia pinter sih naronya. Jadi dia tuh dua, naronya di agak maju sebelah sini. Jadi pas kita mau ngancurin, udah keburu ketarik tuh. Wah gila, pinter juga sih ya. Sering banget kepleset tuh kalau kayak gitu penerapan trapnya ya. Oke, kita coba lagi. Aduh, ini mah gue gak naik-naik ini Gokunin. Kalau sering kepleset, semoga ya gak ketemu trap kayak tadi ya. Aduh, malesin banget dah. Oke, kita coba lagi. Ayo dong, TFS nih bos. Masa ini juga sih? Ah, trap kayak gini lagi cuy. Yah, trap kayak gini lagi coy coy. Trapnya gak ada yang lain apa? Aduh, kita coba cari lagi deh. Nah, ini beda nih. Oke, ini kita coba terobos lagi deh. Kita coba lagi terobos. Kita coba terobos. Oke, set. Oke, tar. Oke, nggak mental. Alah, gua kena dong. Ya, gua kena. Ulti aja lah, kayak gini mah. Udah kayak gini tuh ulti aja. Awas dia ulti. Aduh, ulti gak dia? Oh enggak. Untung aja gak sempat ulti dia. Aduh, trapnya nih agak ngeselin juga nih. Oke. Oh, di situ. Kena sih kayaknya nih. Boom. Alah, mental mulu gua, kesel banget gua kalau udah kena trap-trap gini. Oke. Tebel loh si Sakura. Oke, langsung gate crash aja sih ini. Oke. Ini sih gampang kalau trap yang penerapannya gini. Soalnya ada celahnya. Oke, ini tinggal kita terobos. Ini kayaknya nggak bisa kena sih langsung. Jadi gue harus dua kali nih. Ini kita masuk nanti langsung ulti. Oke, masuk. Kena nggak ya? Miss. Oh, kena langsung cuy. Biasanya langsung miss ya. Oke, nice. Nice, nice, nice. Oke. Akhirnya menang juga. Oke, langsung aja kita summon ya di sini. Karena ini udah 3 battle juga. Dan ya, langsung aja kita cobain. Oke, seperti biasa cancel dulu 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, langsung gaskan. Oke, semoga aja gua hoki sini. Yuk, bisa yuk. MR baru, gue berharap sih MR-nya Sasuke versus Isiki ya. Karena tuh MR sumpah enak banget. Sementara itu di suatu dimensi yang lain, bisa get crash juga. MR matamu anjir. Ini samen-samen tai lah kayak gini lah. Emang tai nih. Samen tai selat gue. Oke deh teman-teman semuanya, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Yang dimana di video kali ini gue coba summon, terus juga tadi sedikit nge-push AM ya. Dan ya, nanti di next video gue bakal coba summon lagi ya. Semoga lebih hoki dari sekarang cuy. Oke, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Gue nanti pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya.